Dan isu penting berkenaan dengan cara untuk kita mendidik dan juga bagaimana ulama dulu membina generasi sangat penting pada waktu sekarang, kerana betapa ramai anak-anak muda kita pada waktu sekarang, anak-anak murid di sekolah, hatta guru-guru ketika mengajar di sekolah kadang tidak memahami apa tugas dan juga kepentingan bagi proses tarbiyah tersebut sendiri, sehingga menyebabkan lahir natijah ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya natijahnya apa? Natijah ni keputusan yang tidak elok lah maksudnya. Keputusan tidak elok ni maksud tidak dilahirkan daripada sistem yang ada sekarang ni murid yang betul-betul memenuhi kriteria yang disebut sebagai manusia tersebut, yang keluar jadi orang yang tidak berakal, seakan-akan begitu. Lepas tu kita dengar dalam akhbar, kita dengar dalam TV dan sebagainya, murid boleh tanpa guru, bahawa ayah boleh datang pukul guru, ustaz pula disalahkan pula guru dan sebagainya, kerana tidak ada adab lagi dan tidak ada tidak memahami cara bagaimana untuk tarbiyah dan apa sistem tarbiyah tu, apa pun dia orang tak faham. Dan murid, guru-guru, ibu bapa pula bila hantar anak ke sekolah, yang dalam otak dan fikiran mereka hanya nak jadi anak tu pandai, bukan nak jadikan anak tu orang. Nah, ulama dulu hantar anak-anak mereka untuk keluar jadi manusia yang dikasihi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tak pandai pun. Karena nilaian pandai bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mendapat A yang banyak, tetapi akhlak tidak ada. Ada A banyak masya-Allah tapi tak ada akhlak. Nah, itu bukan nilaian pandai. Nilaian pandai bagi Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang bijak kata Rasulullah adalah orang yang mana merendahkan dirinya, sentiasa melihat tentang dirinya, dan kemudian amila lima ba'da al-maut, dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Tengok, siapa yang lebih bijak daripada Rasulullah dalam menentukan kebijaksanaan? Orang yang nak menentukan kebijaksanaan ni apa adalah orang yang paling bijaksana, iaitu Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sebut bahawa yang pandai ini adalah orang yang paling bijak dalam kelasnya, yang paling pandai dengan pengajiannya. Tak, Nabi sebut tentang akhlak. Nilaian bagi kebijaksanaan orang tersebut adalah pada akhlaknya orang tadi. Karena itu kita nak, kalau boleh, anak-anak kita, hatta diri kita sendiri sebagai penuntut ilmu yang tidak akan habis waktu untuk kita tuntut ilmu. Tuan-tuan, jangan bila kita baca kitab ni, tuan-tuan duk nampak budak-budak di sekolah ya. Nah, kita tu sendiri yang disebut oleh imam ni dalam kitab ni sebenarnya. Betapa ramai orang zaman sekarang yang kadang-kadang ketika dia datang belajar dengan guru dia, dia tidak ada adab ketika belajar.